Kita strike a pose. Okay, kakak, Dina akan tanya soalan yang laju. Kita kena jawab dengan ikhlas, dengan pantas, dengan cepat, eh? Tak ada masalah. Ikhlas tapi jauh. Ikhlas tapi jauh. Kita okay. Kita simpan tepi. Kita tepi, okay. Okay, apa perkara pertama bila bangun tidur pagi raya? Pagi raya, minum air. Tidur. Eh? Pagi raya? Penat bekerja sampai malam raya. Betul. Berniaga. Betul lah, betul. Mandi sunat raya. Ya. Nak pergi solat raya. Saya tidur. Wow. Ya. Pagi baru nak tidur. Bukan maksudnya malam sate semua benda right. So pagi kena tidur kejap dan baru bangun. Baru boleh bangun. Faham. Okay, makanan paling favorite di hari raya? Ketupat. Pulut, ketupat balas. Ketupat balas. Ha. Makan dengan? Dengan rendang. Rendang apa? Rendang tok. Ha? Oh, rendang tok daging. Ha, rendang tok. Lontong. Wah. Lontong. Mak masak. Jawa punya. Ya Allah sedap je. Tidur. Letak sambal tak? Sambal. Rendang daging. Love. Johor punya. Love. Sate. Yang saya buat tadi tu. Saya tahu. Saya akan link situ saya. Jangan risau. Okay. Apa yang awak akan buat bila budak-budak dekat rumah bising waktu raya? Biarkan. Waktu mereka untuk gembira. Betul. Sebab kita pun sama-sama bising juga. Kalau tak bising, tak meriah. Tak meriah kan? Selalu kalau bising-bising merecut, saya lari. Takut. Takut. Paling tak suka saya pernah sorok meriam tu. Abang yang buat meriam sorok dekat dalam. Padan muka dia. Soalan yang selalu diajukan oleh makcik-makcik di hari raya. Bila nak gemuk? Buat aja eh. Apa ni? Bila nak gemuk? Bila nak kurus? Bila kurus? Cepat tahu dapat? Apa soalan yang selalu dapat? Berapa hari kau balik? Bila nak kahwin lagi? Jangan beritahu kakak kau. Kau raya tau ni dengan siapa? Seorang ke? Melosi kan eh? Tak. Aku takut. Dia orang tanya projek apa? Tengah buat apa? Selalu soalan dia tu. Nah, dan kakak kita garang. Kita takut. Selalu abang jawab, tak ada buat apa-apa. Relax je. Chill je. Walaupun tengah buat something-something. Okay, apakah perkara yang paling suka dilakukan waktu budak-budak dulu? Minta duit raya. Memang dari kecil. Aku memang masa duit start daripada kecil tadi. Berapakah nilai duit raya paling tinggi pernah kakak bagi seseorang? Bagi? Alamak, tak ingatlah. Berapa ratus? Wow! Paling tinggi kan? Paling tinggi, paling tinggi. Ingat Dina akan beraya rumah kat Melah tahun ni. Berapa duit raya paling banyak pernah diterima? Yang abang pernah terima? Sepanjang hidup abang? Sepanjang hidup. 300 kot, mak bagi. Puyuh, pendemak lah. Mak bagi. Ekspresi tema, bukalah hati bagi kat Melah. Bukalah hati, maksudnya kepada benda-benda yang baik, positif. Bukalah hati ini, kita menerima seadanya baik dan buruk. Kan? Kita terima zahir dan batin. Maksudnya apa yang kita pernah lakukan kesalahan, kita cuba perbaiki dalam hidup kita supaya kita menjadi insan lebih baik di masa yang akan datang. Wow. Bukalah hati itu maksudnya ialah secara directnya buka hati, jangan ada rasa prasangka apa-apa. Terima seadanya baik atau buruk. Yeah.